beserta kafilah di tingkat kabupaten. Musabaqoh tilawatil Quran yang diadakan di Kecamatan Tenjo mendapatkan antusias dari para peserta. Adapun pendaftaran dan pelaksanaan MTQ dilaksanakan di musola lingkungan Kecamatan Tenjo. Peserta kali ini dimulai dari usia 8 tahun sampai 12 tahun. Musabaqoh tilawatil Quran adalah bidang lomba membaca Al-Quran dengan bacaan mujawad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu membaca atau tajwid, seni, lagu dan suara serta etika atau adab membaca Al-Quran. Cabang yang akan dilombakan pada saat ini ada 11 cabang. Mudah-mudahan mereka atau putra-putra kita ini nanti yang akan dikirim atau dibawa ke tingkat kabupaten. Kurangan, tapi kita jangan putus asa, jangan putus semangat. Insya Allah perlahan-lahan kita akan mulai membangun kecamatan dan semoga menjadi kecamatan yang lebih maju. Saya doakan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan misi daripada kegiatan MTQ kecamatan ini bukan hanya sekedar diselenggarakan, tapi girohnya adalah sesuai dengan moto bahwa kita harus mengajak anak-anak kita untuk gemar membaca Quran. Jadi yang dinilai di MTQ itu satu tajwid, keduanya adab dan fasohah, ketiga yaitu lagu dan suara, keempat kalau kealsabah itu riwayat kealsabahnya, kalau di tahfiz ada tambahan yaitu di hafalannya. Tahfiz itu hafalan ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Musabaqoh tilawatil Quran kali ini diikuti lebih dari 70 peserta dan dibuka oleh Camat Tenjo. Lebih lanjut Camat Tenjo, Yudi Utomo mengatakan, perlahan-lahan ke depan pihaknya akan menjadikan Tenjo sebagai kecamatan yang lebih maju dan islami. Musabaqoh tilawatil Quran kali ini diikuti lebih dari 70 peserta dan dibuka oleh Camat Tenjo. Lebih lanjut Camat Tenjo, Yudi Utomo mengatakan, perlahan-lahan ke depan pihaknya akan menjadikan Tenjo sebagai kecamatan yang lebih maju dan islami.